Oke guys, ketemu lagi di channel gue dan oke, jadi di video kali ini aku bakal mereview skin yang paling ditunggu-tunggu di Mobile Legends ya guys ya. Jadi ini adalah hero kesayangan Monton, akhirnya mendapatkan skin baru juga setelah bertahun-tahun kita menunggu ya guys ya. Akhirnya dapat skin juga guys. Jadi hero-nya adalah Faramis guys ya. Akhirnya Faramis nih dapat skin guys. Nih dia. Wow, sangat-sangat keren enggak? Wah. Wus. To live is to trick the Reaper. To live, trick the Reaper. Keren guys. Nih sumpah nih. Ya walaupun cuma skin elite, kita nunggunya bertahun-tahun. Tapi cuman skin elite, tapi guys ya, ini skin limit ya. Kenapa aku bilang skin limit? Karena ini skin cuman bisa kalian beli selama satu season. Jadi gitu loh ya. Gokil gak sih ini skinnya kayak gini guys. Keren sih. Efeknya merah-merah gitu loh, kayak vampir-vampir gitu guys. Jai. Mungkin ini bakal jadi awal yang baru ya. Mungkin nanti setelah itu bakal dikasih skin legend atau skin kolektor gitu kan. Bisa aja kan, kayak skin Vale dulu. Dulu Vale juga nggak pernah dikasih skin coy. Sekalinya dikasih skin langsung banyak ya. Sampai skin hero, skin kolektor. Gila nggak sih itu dulu. Faramis tuh juga di anak tirikan Monton coy. Oke, jadi itu skin top up season 26 ya. BTW ini kan aku di advanced server, jadi udah bisa akses guys ya. Jadi kita cuman top up dengan 100 diamond bakal dapat skin ini ya. Dan ketika udah season 27 nanti skinnya udah nggak bisa dibeli. Jadi gitu, jadi kita langsung, wah anjir lah harus beli Faramis dulu coy. Aku nggak punya hero nya Faramis. Ya ampun, ya ampun coy. Top up dalam jumlah berapapun untuk melakukan pembelian ya guys ya. Yaudah top up dulu lah guys ya. Oke, jadi kita bakal top up di sini di Avante server ya guys ya. Jadi top up 100 aja guys ya. Oke, jadi kita udah top up. Langsung saja. Anjir lah harus beli Faramis coy. Ya ampun nih, gimana cara beli Faramis ya guys ya? Tolonglah nih Faramis dijual nggak di sini guys? Nggak dijual, tolong aku mau review malah nggak dijual guys. Trialnya Faramis punya nggak aku cuy? Oke, jadi aku pakai akun lain ya guys ya, karena tadi nggak bisa beli guys ya. Karena apa? Karena kita belum punya hero nya gitu loh. Oke, jadi sekarang nih udah bisa. Jadi langsung kita beli aja skinnya. Karena di sini pun juga belum punya hero-nya. Untung ada battle point ya. Kayaknya Faramis tuh hero gratis gitu ya. Cuman kenapa nggak punya ya? Aduh guys, langsung aja beli. Jadi harganya 100 diamond. Tapi cuman selama satu season. Anjay. Keren sih guys ya. Keren coy. Akhirnya Faramis diakui sebagai anak Monton juga ya guys ya. Oke. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja coba review animasinya. Bukan animasi sih, kita bakal review efek skillnya aja guys, langsung ya, ke custom aja. Oke, jadi kalau di loading match kayak gini, anjir sih ini keren banget, sumpah nih skin tuh keren guys ya. Mantap, mungkin habis ini bakal ada skin kolektor gitu ya, paling nggak epic lah ya. Kasian coy, hero-hero legend kayak gini nggak dikasih skin, itu kayaknya kasian banget gitu loh ya. Oke, jadi seperti ini tuh tampilannya, anjay sih, ini sih keren banget sih, emang temanya merah-merah gitu ya guys ya. Bagus sih. Untuk belakangnya kayak gitu. Wah, merah ya. Jadi merah sama hitam gitu loh. Ya, merah sama hitam gitu cuy. Keren sih menurutku guys ya. Setidaknya seneng gitu ya. Walaupun cuma skin elite, seneng ya guys. Ini setelah season 26 selesai, ntar bakal jadi skin limit. Gak bisa kalian beli pakai diamond nih. Karena kalau skin top up itu tetap bakal jadi skin limit ya. Nah, sekali dapat skin limit nih ya. Oke, jadi langsung kita lihat basic attack-nya kayak gimana. Oke, jadi merah ya. Merah ini warna yang baru sih, karena Faramis tuh biasanya warnanya biru ya. Biru-biru pucat gitu kan. Sekarang merah, guys. Anjay, anjay. Mayan lah, guys ya. Mayan lah, guys ya. Penantian bertahun-tahun efeknya kayak gini tuh mayan nih. Bersyukur aja dulu ya. Oke, sekarang kita coba lihat skill 1, 2, 3. Oke, jadi untuk skill satunya kayak gini. Oke, tuh kan efeknya tuh mirip skin Valentina yang akan datang coy. Valentina kan juga bakal dapat skin yang warnanya merah-merah gitu kan. Jadi, gimana ya? Menurutku efeknya kayak skin Abyss ya. Kayak skin Abyss, merah-merah gitu loh. Nah, tuh.
Iya, mirip sekilas kayak skin abis gitu, cuy. Ya, skin abis versi light. Mungkin gitu ya, guys ya. Jadi skin abis tapi yang versi light-nya gitu loh. Gokil sih. Nih, kayak gini, guys ya. Tuh. Gila enggak sih? Mantap, cuy. Ini sih gila sih. Wah, stack-nya juga ya. Stack-nya kayak gimana tadi? Ih, bagus banget sih emang, guys. Gila sih. Nih, bagus banget, cuy. Apalagi talinya gitu kan merah. Jadi bener yang gue omongin, kayak skin habis, cuy. Nah, gila sih. Jadi emang keren banget ya, guys ya. Sekarang kita coba skill 2-nya. Oke, jadi kalau skill 2-nya nggak terlalu kelihatan dia. Kayak gitu, cuy. Hitam-hitam merah pekat gitu loh. Stack-nya, coy. Aduh, ini loh stack-nya nih loh. Wah. Nggak kelihatan, cuy. Terlalu banyak hero-nya ya. Kurang jauh sih hero-nya. Oke, jadi ini seperti ini. Kalau mantul-mantul kayak gimana, guys ya? Coba. Keren sekali, cuy. Emang sih, guys ya. Merah tuh keren, sangat cocok sama si Faramis sih, guys ya. Oke, sekarang ultimate-nya kayak gimana? Ultimate-nya, cuy. 1 2 3. Wis. Kok bilang apa? Skin Abyss versi light, kalian bisa lihat tuh. Yang mengelilingi tadi, cuy. Keren gak sih? Keren, coy. Kalau dianya mati kayak gimana? Coba, guys ya. Tuh, serem gak? Serem gak kalau kayak gitu? Gokil gak sih, cuy? Ini kalau temennya jadi setan kayak gimana, coy? Coba ya. Apakah juga merah? Coba ya. Iya, coy, merah ya. Tuh, gila sih. Ini emang keren banget sih untuk skin yang ini, cuy. Jadi gimana ya, guys ya? Menurutku sih sangat worth it buat kalian beli. Kan harganya juga cuma 100 diamond juga kan. Ini loh. Gila sih. Serem banget sumpah, guys ya. Oke lah, jadi seperti itu aja untuk kita review skin Faramis ini ya. Setelah penantian panjang akhirnya dapat skin baru juga, walaupun cuma sekilas skin elite. Tapi setidaknya itu bagus sih ya. Nih, skin-skin kayak gini. Coba nih kalau kita combo ya, guys ya. Kalau kita combo nih kayak gini, guys ya. Wow, keren banget gak sih? Ngeri banget, coy. Oke lah, jadi seperti aja guys ya untuk kita review skin Faramis ini. Jadi emang keren banget. Jadi kalau aku kasih skor nih 9,5 guys, karena nih skin elite cuman keren. Jadi kayak skin Abyss versi light gitu loh ya. Keren sih. Mungkin next bakal dapat skin Abyss gitu kan, bisa aja. Siapa tahu gitu kan. Oke lah, jadi thank you buat udah menonton. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Oke, bye-bye.